ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian membuat kalian lalai daripada mengingat Allah. Kalau ada orang gara-gara harta dan gara-gara anak lalai daripada mengingat Allah, maka kata Allah, faulaika humul khasirun, merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian pasti berada dalam keadaan lalai-lalai, kata Allah, gara-gara at-takasur, gara-gara ingin memperbanyak, mungkin memperbanyak harta dan lain-lain. Tapi kata Allah, akan habis itu semua, hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kalian masuk ke dalam liang lahat.